Safety Induction PT PLN Persero UP3 Cikokol. Wujud kepedulian PT PLN Persero UP3 Cikokol terhadap keselamatan karyawan dan tamu. Tata cara masuk ke area kantor. Setiap tamu yang datang ke PT PLN Persero UP3 Cikokol harus lapor ke petugas keamanan dan menulis biodata serta menukarkan kartu identitas dengan kartu tamu. Setiap kendaraan yang parkir supaya parkir di tempat dan kendaraan parkir mundur serta rapi. Semua tamu juga supaya melapor ke front office. Setelah itu, menunggu di ruang tunggu sampai ada arahan lebih lanjut dari petugas. Larangan di area kantor PT PLN Persero UP3 Cikokol. Dilarang membawa dan mengkonsumsi minuman keras. Dilarang membawa senjata tajam serta senjata api. Dilarang membawa bahan yang mudah meledak. Dilarang merokok di area kantor kecuali pada tempat yang telah diizinkan. Dilarang memfoto gedung maupun ruangan kantor di PT PLN Persero UP3 Cikokol tanpa izin. Tamu maupun karyawan dilarang membuang sampah kecuali pada tempatnya dan disesuaikan dengan jenis sampahnya. Sekarang Anda berada di ruang rapat kantor PT PLN Persero UP3 Cikokol. Ruang rapat ini terdiri dari satu pintu utama. Ruangan rapat ini dilengkapi dengan smoke detector dan heat detector. Serta, ruangan rapat ini terdapat visual management berupa visi-misi perusahaan. Pada hari ini tidak ada pengujian alarm. Jika ada suara alarm, hal itu menunjukkan situasi darurat. Segera keluar dari ruangan dengan tenang. Jangan panik ketika menuruni tangga. Segera berkumpul di titik kumpul. Kondisi darurat kebakaran. Jika terdapat api, segera menghubungi petugas untuk mematikan api tersebut. Jika api semakin membesar dan tidak bisa dipadamkan, segera berkumpul pada tempat aman serta segera menghubungi dinas pemadam kebakaran setempat. Kemudian, menunggu instruksi dari petugas. Kondisi darurat gempa. Jika dalam kondisi gempa, maka segeralah berlindung di bawah tempat yang aman seperti meja. Hindari benda-benda yang mudah jatuh. Jika gempa sudah reda, segera berkumpul di titik kumpul dan menunggu instruksi dari petugas. Kondisi darurat bom. Apabila ada informasi mengenai bahaya bom atau bahan yang mudah meledak di area PT PLN Persero UP3 Cikokol, segera menjauh dari lokasi dan berkumpul pada tempat aman dan tunggu sampai ada instruksi dari petugas selanjutnya. Demikian, Safety Induction PT PLN Persero UP3 Cikokol. Terima kasih.